Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja teman-teman ya. Teman-teman, kali ini saya mengunjungi sebuah rumah yang ada di wilayah Cisalak ya. Cuman tadi saya lupa nama jalannya ya, saya nggak ngingetin. Konon katanya rumah ini sudah lama nggak ditempatin atau dihuni, karena yang mempunyai rumah ini adalah yang tinggal warga sini sebenarnya ya, cuman karena mengalami kecelakaan sekeluarga, sampai saat ini rumah ini adalah kosong, hanya dijagain sama warga sekitar juga. Teman-teman, bangunannya bagus sekali teman-teman ya, ornamennya ya, juga arsiteknya bagus sekali. Dan teman-teman, menurut warga sekitar atau warga yang dekat rumah ini, rumah ini dia membangun rumah ini tidak menggunakan semacam arsitek atau pemborong ya. Dikerjakannya mulai dari rencana gambar sampai pembuatannya dilaksanakan hanya dengan keluarganya ya, bapak, anak, dan saudaranya. Tapi saya pikir bagus sekali, bagus nih, bagus, serang bagus sekali nih. Pilarnya kokoh tinggi ya, sekitar ada 5 meter ya pilarnya ini. Dan rumah ini mempunyai bertingkat, lantai 2. Ini pagarnya. Pagarnya juga bagus dari besi. Nanti di dalam juga ada pohon mangga. Ini tampak dari depan, ya saya ngambil dari depan. Pintu masuk ke dalam, pintu utama. Teman-teman, ketika saya akan datang ke sini dan saya akan masuk ke bagian depan, ternyata dikunci. Saya ingin masuk lagi ke bagian belakang, ternyata di belakang juga tidak ada pintu karena sudah ditembok. Saya penasaran isi dalam rumah sini. Menurut warga ada kolam renangnya dalam sini ya. Nah, tadinya saya ingin masuk, ternyata nggak bisa ya. Ya mungkin nanti lain kali saya akan menemui yang nungguin rumah ini. Saya akan minta izin untuk mengekspor dalam rumah ini ya. Untuk sementara saya akan lihat-lihat dulu ini bagian depan ini. Bagian depan dengan warna yang kuning emas, tembok putih dan pagarnya juga besi dengan cat kuning emas juga. Tuh teman-teman yang sebelah sana yang putih yang sebelah kanan, dulunya adalah kontrakan dibeli sama yang punya rumah ini sekalian dia bangun. Cuman sayang teman-teman ya di sini ya, warga sini juga belum ada yang berani masuk ke sini karena katanya, kalau konon katanya di dalam itu udah suasananya udah beda ya, mungkin karena yang mempunyai rumah ini adalah udah lama nggak dihuni. Menurut warga udah mengalami kecelakaan sekeluarga ya, jadi ditinggal dan sekarang sudah dijual rumah ini. Cuman yang pemilik rumah ini yang sudah membelinya juga sampai sekarang belum ditempatin juga, cuman dirawat hanya sama yang menjaga rumah ini. Itulah teman-teman tuh, bagus sekali ya teman ya. Tuh, menyerupai kubah gitu, apa kubah masjid, apa kubah apa nih Pak. Bagus sekali teman-teman ya. Saya penasaran teman-teman, pengen saya datang lagi ke sini ya. Nanti akan saya datang ke sini lagi ya, insya Allah. Saya ingin minta izin dan semoga aja bisa masuk ke sini, diizinkan. Lihat lantainya juga masih bagus teman-teman ya, bersih. Tempatnya juga bersih karena udah dirawat ya, ada penjagain. Baik teman-teman, begitulah ya. Terima kasih. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.